silahkan tanya. Ya, kick off sudah di penjagaan Agus, umpan ke tengah pada Tony. Salah umpan Tony. Kembali lagi Tony menguasai bola. Terobosan Ivan tadi maksudnya. Buang saja oleh kiper Rafa. Iful tadi. Silakan sepak pojok. Umpan crossing dari Agus. Berbahaya, ada Denny di sana. Shooting Denny, oh, dapat diblok oleh Rafa. Reflek yang cukup baik dari Rafa tadi. Hentikan tendangan dari dilakukan oleh GKC. Ibnu umpan ke tengah. Umpan 1-2 maksudnya pada Ibnu. Berbahaya Ibnu sendirian. Shooting Ibnu, oh, tidak jelas shooting atau umpan crossing tadi. Dapat direbut. Ada Nur. Umpan ke depan. Fendi terobosan pada Denny, berbahaya. Buang saja oleh Rafa, keluar dari kandangnya tadi. Indah. Bosan maksudnya, membentur kaki dari Rian tadi. Ibnu kali ini. Masih Ibnu. Shooting Ibnu, berbahaya. Dapat ditepis oleh Adib. Sungguh serangan yang mengagetkan. Aris Dwi umpan lambung sisi kanan. Ada Nur di sana. Dimpengi oleh Bagas. Fendi berbahaya shooting. Sedikit lemah shootingan dari Fendi tadi. Banyak sedikit melenceng ke sisi kanan gawang. Iful di pressing ketat oleh pemain AGKFC. Ivan. Ada Aris Dwi. Tony berbahaya. Blessingan dari Tony tadi masih melenceng ke sisi kiri gawang. Bola dikuasai oleh kiper Adib. Dapat direbut lagi oleh Edo. Imdad, masih Imdad, berbahaya dikepung oleh tiga pemain. Imdad shooting, Imdad dan gol. Tidak disangka. Imdad mampu mengelabui 3 back lawan, kita lihat. Ya, di capping langsung shooting. Sungguh permainan yang menakjubkan dari Imdad tadi. Dan ini AGK FC unggul 1-0 atas Mikodok FC. Aris Dwi Nur lebar sisi kanan. Ada Nizar. Aris Dwi lagi terobosan. Agus, sepertinya pindah posisi Agus. Umpan crossing berbahaya. Tak mudah ditangkap oleh Rafa. Serangan balik dilakukan oleh AGKC. Ada Ibnu. Terobosan sisi kiri pada Rizky. Masih Rizky. Terobosan lagi. Bentur kaki dari Aziz tadi. Umpan belakang pada Ibnu lagi. Shooting Ibnu. Enceng tendangannya sisi kiri gawang. Cukup berbahaya serangan balik dari AGKFC. Masih AGKFC. Imdad umpan crossing berbahaya. Heading saja tadi. Serangan balik. Ada Agus. Umpan jauh ke depan. Ada Ivan yang dituju, berbahaya. Rian Ivan, masih Ivan. Ivan membentur kaki dari Dava. Shooting Denny. Betul, pemain bertahan dari AGK FC tadi. Sepertinya handsball dilakukan oleh Mikodok. Namun masih dapat diredam oleh pemain bertahan dari AGK FC. Masih tekanan dari Mikodok FC. Aris Dwi berupaya di pressing saja. Tipis sekali di sisi kiri gawang. Skor masih belum berubah, 1-0 unggulan AGK FC. Fendi diumpan ke tengah berbahaya. Ada Denny shooting, Denny dan gol. Denny menyamakan kedudukan. Kita lihat umpan cerik dari Fendi tadi dicocor saja oleh Denny.
Dan ini Mikodok FC mampu menyamakan kedudukan dengan skor sementara 1-1. Oh, dari Rizky tadi dapat direbut Agus. Oman ke tengah, ada Tony. Oman lambung ke depan, ada Ivan yang dituju. Masih Ivan berbahaya. Nafa keluar dari sarangnya untuk pergerakan dari Ivan tadi. Ada Aris Dwi. Masih Aris Dwi. Umpan lambung ke depan, ada Tony di sana. Umpan terobosan, ada Ivan di sana. Oh, dapat dilewati, berbahaya, dan gol. Kerjasama yang cukup epic dilakukan oleh pemain dari Mikodok FC. Kita lihat tayangan ulangnya. Tony lakukan terobosan yang cukup baik pada Ivan tadi. Sedikit terlambat kiper Rafa untuk menutup pergerakan dari Ivan tadi. Dengan mudah menceploskan bola ke gawang Giga FC. Bagas parang dalam lagi. Nur kali ini umpan ke belakang, ada Rian. Ya, peluit akhir match pertama sudah dibunyikan. Dan ini skor akhir 2-1 untuk keunggulan Mikodok FC.